الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kita dapat menghadirkan diri di dalam majelis ilmu kali yang kedua setelah tadi pagi kuliah subuh tentang al asmaul husna nama Allah al kabir kuliah duha ini pula kita akan bahas tafsir dari surat al kahfi di bawah tajuk akibat tidak menghiraukan peringatan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Apa akibatnya bila peringatan Allah demi peringatan kita tidak hiraukan? Buruk padahnya. Hakikat ini akan dijelaskan oleh ayat 54 Hingga ayat 59 dari Surat Al-Kahfi. Nah, seperti biasa, karena kita akan isi setiap kuliah Duha dengan tiga sesi: sesi pencerahan terhadap topik, yang kedua sesi menjawab beberapa soalan para jamaah. Dan ketiga, kita akhiri dengan sesi doa. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Lihat muka surat 178. Sebagai muka Pada ayat-ayat sebelum ini, Allah telah menerangkan sikap sikap musyrikin Mekah yang anggap mereka lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi disebabkan kerana mereka banyak harta mereka punya kedudukan dan status dalam masyarakat mereka lebih ramai Mereka hina sahabat-sahabat Nabi yang hidup miskin. Banyak di antara mereka sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Backgroundnya adalah orang-orang yang lemah, malah terdiri daripada hamba-hamba abdi. Itu sebabnya mereka sombong. seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Nah, pada ayat berikutnya yang akan kita bahas pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pula tentang sikap iblis terhadap Nabi Adam. Sikap iblis yang pada prinsipnya Itulah sikap musyrikin Mekah. Karena iblis dicipta oleh Allah daripada api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis berkesimpulan karena dia dicipta daripada api yang kedudukannya tinggi karena api biasanya menjulang tinggi. Sedangkan Adam dari tanah rendah, malah dipijak-pijak. Lalu mendakwa kononnya dia yakni iblis lebih mulia dari Adam. Bukan dia yang sepatutnya sujud kepada Adam karena dia lebih tinggi asal-usul kejadiannya, malah Adamlah sepatutnya sujud kepada Iblis. Demikian analogi Iblis. Sebabnya umat manusia jangan terlalu sombong sangat. Mentang-mentang -tentang dari keturunan orang-orang yang mulia ada gelaran ini gelaran itu jangan sebab mendakwa bahwa kita lebih tinggi lebih mulia hanya disebabkan karena keturunan bangsa suku sebenarnya tanpa kita sadari kita telah mengikuti sikap iblis lanatullahialai <tuh> Kita baca beberapa ayat dahulu untuk memulai penafsiran Auzubillahi minasyaitonirrajim Walaqad sarafna fi hadzal Qur'anil lin nasi minkul limsal وَاَكَانَ الْإِنْسَانُ Kita terjemahkan dulu ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat 55 Wa man mananas ayu minu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa anta ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula artinya dan tidak ada sesuatu pun yang menghalang manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya kecuali keinginan menanti kedatangan hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Okey. Sekarang kita masuk bab terjemah maknawiyah. <tuh> Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam dua ayat tadi sifat manusia semula jadi memang suka membantah sifat semula jadi manusia aksara syai'in jadalah Ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW ketika baginda tanya kepada menantunya, Sayyidina Ali. Ala tusallian. Apakah kamu berdua melakukan salat malam malam tadi? Ala tusallian. Apakah kamu, hei Ali, dan anakku Fatimah, istrimu, melakukan syarat malam tadi? Ya. Tadi malam, tahajud dan witir. Itu pertanyaan Nabi kepada Sayyidina Ali. Fakultu, ya Rasulullah. Lalu Ali pun menjawab. Coba dengar jawaban Sayyidina Ali. Innama anfusana innama anfusana innama anfusuna biadillah wa idza syaa ayya ba'asana ba'asana fansarafa hina qultu dzalik jawab sayyidina ali wahai rasulullah Sesungguhnya diri kami ini terletak di tangan Allah. Kalau Allah mau membangkitkan kami, lalu kami bangkitlah untuk salat malam. Kalau Allah mau membangkitkan kami, tentu Dia sanggup membangkitkan kami. Maksudnya, kami tidak bangkit dari malam, ya Rasulullah, untuk salat malam, sebab diri kami, Aku dan istriku Fatimah putrimu. Bukankah kami ini berada di tangan Allah? Kami bangkit ke tak bangkit sangat terletak kepada kuasa Allah. Tapi ternyata kami tadi malam Allah tak bangkitkan. Lalu kami pun tidak salat malam. Coba Bagaimana sikap Rasulullah mendengar alasan itu? Lalu baginda pun berpaling meninggalkan aku setelah mendapat jawaban itu. Walam yarji ilayya Nabi tak cakap apa-apa. Langsung pergi saja. Summa sami'tuhu wa huwa Muallin Cuma yang terdengar kepadaku ketika berpaling baginda menepukkan pahanya. Menepukkan pahanya. Sambil baginda membaca ayat tadi. Wa kanal insanu jadalah dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang paling banyak buat-buat alasan. Kononnya tak bangkit pada waktu malam karena Allah tidak mau membangkitkan. Nabi sungguh marah. Tak sepatutnya jawab macam itu. Itu terhadap Sayyidina Ali. Nabi marah. <coughs> Ini maksud ayat. Kebenaran sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Begini, begini, begini. Nabi Muhammad SAW sudah explain. Salat caranya begini. Tawab caranya begini. Sa'i caranya begini. Mesti tutup aurat laki-laki auratnya begini, perempuan auratnya begini. Manusia ada saja alasannya untuk tidak tutup aurat. Manusia karena terlalu fanatik, ta'assub, taklid buta kepada tuan-tuan guru sampai menolak cara ibadat yang diajar oleh rasul. Yes, itu tuh maksudnya. Wakanal insan jadala. Manusia adalah makhluk yang memang suka membantah. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillah min zalik. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyatakan sungguh banyak dalam Al-Qur'an perumpamaan Perumpamaan demi perumpamaan besar dan kecil, bermacam-macam kisah dan cerita dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, tapi mereka tetap saja menolak kebenaran. Jadi ayat ini walaupun pada asalnya diturunkan untuk menegur sikap musyrikin Mekah, tapi pengajarannya hanya adalah, tapi pengajarannya adalah am. Ustaz ulang sekali lagi. Sesuai dengan kaedah utama ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz. La bi'khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Allah sebut dalam ayat tadi. Ayat 55. Sungguh banyak perumpamaan yang telah kami sebut dalam Al-Quran besar dan kecil. Kebenaran telah dinyatakan. Namun mereka tetap menolak. Disuruh minta ampun pada Allah tobat terhadap penyembahan berhala perbuatan syirik dan bermacam-macam maksiat berzina berjudi minum arak membunuh mereka tak dengar nasihat nabi sehingga datang dua perkara baru mereka mau beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan azab terhadap umat-umat terdahulu umat Nabi Nuh dilanda banjir disebabkan karena keingkaran mereka terhadap ajaran Nabi Nuh umat Nabi Lut yang homoseksual sampai dibalikkan negeri mereka Apakah hendak tunggu perkara itu berlaku? Kata Allah, sebagaimana azab yang aku turunkan pada umat-umat terdahulu disebabkan kerana keingkaran meyakini percaya dengan apa yang rasul-rasulku bawa. Itu pertama, yang kedua, apakah aku turunkan sekarang juga azab kerana kedurhakaanmu? sehingga kamu tengok sendiri azab itu. Baru nak minta ampun. Padahal ketika itu pintu tobat sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala dah ceritakan dalam Al-Qur'an. Tabiat manusia memang suka berdolak-dalik untuk mengingkari kebenaran. Oke, okay, kita teruskan dengan tafsir ayat berikutnya. Tentang peranan rasul diutus. Wa ma anursilul mursalina illa mubashirin wa mundzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhadu bihil haqq. Muka surat 183. Kita terjemahkan dulu. Dan tidakkah kami mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ini sebagaimana pelajaran kita hari Jumaat yang lalu. jam lima setengah petang. Membahas rukun iman ketiga, iman pada Nabi dan Rasul. Kita sudah katakan, di antara tujuan Rasul diutus adalah sebagai tabsyir dan inzar. Menyampaikan berita gembira, yang jika kamu lakukan, kamu layak masuk syurga, dan yang kedua memberi peringatan bila kamu langgar larangan-larangan Allah bila kamu tidak buat suruhan Allah neraka tempat untukmu Na'udzubillah. ini sesuai dengan ayat ini wama nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin dengan maksud mubashirin dia merupakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kedatangan rasul itu sebenarnya berita gembira. Bila kita rajin menambah ilmu agama, mengenal Allah, mengenal rasul, mengenal selok belok agama, ganjaran untuk kita sangat besar di dunia dan di akhirat. Munzirin memberi peringatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar. Dilarang berbuat syirik, tetap berbuat syirik. Dilarang bersikap zalim, tetap bersikap zalim. Dilarang rasuah, tetap mencuri harta rakyat. Itu namanya munzirin. Allah dah beri warning dah. Tapi apabila nasihat demi nasihat dari pihak-pihak tertentu, jangan buat macam itu. Kalau dah terlanjur segera tobat, tak dipeduli. Akhirnya meringkuk dalam penjara. Di dunia lagi dah nampak balasan Allah. Ini belum lagi di alam barzakh dan di alam akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Cuma apa kata Allah? Lanjutan ayat. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil. agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Sikap orang kafir. Tetap saja tidak mau patuh. Tidak menyembah Allah sahaja. Mereka tetap berbuat syirik dengan kekafiran mereka. Seolah-olah mereka ingin melenyapkan kebenaran agar di timbul kebatilan sebagaimana usaha setengah-setengah orang kafir saya jauh-jauhlah di negara kita yang kita cintai ada azam di antara mereka yang ingin jadikan Malaysia sebagai agama Negara yang beragama Kristen tak suka Islam sebagai agama resmi, ingin berubah. Perlembagaan Malaysia, apa itu? Bukankah itu bermakna orang-orang kafir berusaha ingin mengganti kebenaran dengan kebatilan? Tak suka Islam sebagai agama resmi. Padahal Malaysia milik orang Melayu asalnya. Mereka hanya pendatang. Institusi diraja termaktub. Mereka ingin cancel dan mansuhkan. Apa ini? Bukan rahasia lagi. Itu sebabnya kita umat Islam mesti mempertahankan. Wansurna alal qamil kafirin. Itu sebabnya kita selalu berdoa, Ya Allah, tolong kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jahat. Kita tak nafikan. Orang kafir yang baik juga banyak. Tapi bila orang kafir diberi hak memerintah, mereka ada matlamat tersembunyi, ingin mengganti penembagaan, itu bukan rahasia lagi. Hati-hati dan mereka beranggap mereka beranggap orang kafir ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan kami terhadap mereka sebagai olok-olok saja senda gurauan saja nauzubillah Hadirin dan hadirat barangkali jemaah hadirin dan hadirat serta para pemirsa setuju dengan ustaz bahawa yang punya sikap menolak kebenaran ganti dengan kebatilan bukan hanya dilakukan oleh oleh non muslim juga terdapat daripada orang-orang Islam itu sendiri tak suka dengan hukum hakam Allah tak suka dengan hudud tak suka dengan ajaran Islam itu dilaksanakan dalam negara Mereka walaupun masih lagi muslim tapi mereka sebenarnya bukan mukminin tetapi lebih cenderung dengan istilah munafiqin. Orang-orang munafik, hipokrit, di luar saja nampak Islam tapi di dalam benci dengan ajaran Islam. Berapa banyak mereka yang hina Al-Qur'an mereka yang hina, Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dari kalangan orang Islam, ayat Quran guraukan. Bila ada pendakwah-pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran yang berpaksi pada Al-Quran dan Sunnah, dicop dengan bermacam-macam gelaran yang cukup menakutkan, terorislah. ekstrim lah, bermacam-macam. Kalau orang kafir yang cakap satu hal juga, ini orang Islam. Itu sebabnya mereka, walaupun masih muslimin, muslimat, tapi mereka lebih layak dikatakan munafikin, munafiqat, hipokrit, cakap tak serupa bikin.

Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra wa intad'uhum ilal huda falaiyah tadu idhan abada Coba lihat apa terjemahan harfiah dulu. Dan siapakah orang yang zalim? Siapakah orang yang lebih zalim? Waman Tahukah kamu sekalian, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Quran dibaca. Diterjemah, ditafsirkan. Lalu dia berpaling daripadanya tak mau ikut. Dia tolaknya Quran dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Dosa demi dosa yang dia lakukan selama ini, dia tidak tobat. Itu maknanya dia telah melupakan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh dua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Quran demi Quran dibaca mereka tak mau faham dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka maknanya tak suka mendengar ayat-ayat Quran untuk dijadikan pengajaran walaupun kamu menyeru mereka kepada petunjuk bila kita ajak manusia kepada ikut Quran dan sunnah itu maknanya kita mengajak mereka kepada petunjuk. Apa kata Allah? Jika kamu ajak mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Sebab telinga tak suka dengar. Hati sudah tertutup. <tuh> itu sebabnya mereka dikatakan kufur. Kalau ditanya apa makna kafir, Ustaz? Kafir maknanya tutupan. Tertutup. Itu sebabnya ada istilah kafarat. Yaitu penutup dosa yang telah dilakukan. Umpamanya orang yang melakukan hubungan kelamin di siang Ramadan, kafaratnya puasa dua bulan berturut-turut. Mengapa puasa dua bulan berturut-turut itu dipanggil kafarat? Kafarat maknanya penutup dosa. Mengadakan hubungan kelamin di siang Ramadan. Sebabnya ada kafarat sumpah. Menutup dosa sumpah yang dilanggar. Jadi orang kafir maksudnya Orang yang tertutup hatinya. Orang yang tertutup telinganya, tak mau dengar ayat-ayat Allah. Tak mau dengar nasihat-nasihat agama. Hatinya tertutup karena banyak melakukan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. "Bila satu dosa kamu lakukan maksiat, satu titik hitam melekat pada hatimu, satu dosa. Bila lima dosa kamu lakukan, lima titik hitam melekat pada hatimu. Bila dosa demi dosa, dosa demi dosa tanpa tobat, akhirnya hati menjadi hitam legam. Karena hati sudah berkarat, diselaputi oleh bintik-bintik hitam sehingga hidayah susah menembus sampai ke hati, sebab dah terhalang dengan bintik-bintik hitam. Yes, itu pada asalnya. Itu sebabnya orang kafir dipanggil kafir, karena hati mereka sudah tertutup daripada mendapat hidayah. Mengapa tertutup Pak Ustaz? Sembah berhala. Itu dosa yang paling besar. Riba. Makan babi. Minum arak. Bergaul bebas. Dosa demi dosa. <tuh> Ustaz tertarik dengan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Ustaz pernah sebut tahun-tahun yang silam, Ustaz ingin ingatkan balik. Walaupun ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Tapi bagus untuk direnung. Mudah-mudahan Ustaz diberi oleh Allah ingatan atau ingat terhadap kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Az-zulmu Az-zulumatu khamsun khamsun Gelap itu ada lima dan perita yang meneranginya juga lima. Az-zulumatu khamsun. Zulum itu maknanya gelap. Az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada lima. Wa suruju laha khamsun. Suruj itu pelita. Atau cahaya juga ada lima. Lalu Abu Bakar urai satu demi satu. Ad-dunya zulmun. Dunia ini adalah gelap. Wasirajulaha at-taqwa. Pelita yang menerangi dunia adalah takwa. Semua kita tahu takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Bila ada takwa suruh salat, salat, suruh puasa, puasa, suruh tutup aurat, ikhwalai ramai tutup aurat. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan durhaka pada mak bapak. Yes, itu takwa. Bila ada takwa, kita hidup di atas dunia ini penuh dengan cahaya. Apalagi jika kita jadikan Quran sebagai pedoman Ini syarat utama untuk jadi insan yang bertakwa. Tak percaya? Lihat ayat 2 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran. Tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ingin mencapai derja takwa. Mustahil. Impossible. Kalau Quran tidak dijadikan pedoman, dan mustahil Quran dapat dijadikan pedoman bila tidak faham Al-Quran. Tak cukup sekedar baca saja, faham baru boleh kita jadikan Quran sebagai pedoman. Oke, okay. itu satu. <tuh> Dunia adalah gelap. Pelita yang menerangi dunia adalah takwa. Itu sebabnya mengapa Ustaz buat tafsir Quran dalam bahasa Melayu Indonesia supaya kita faham. Yang kedua, bu Zulma Dosa, maksiat itu adalah kegelapan. Wasirajulahu at-taubah. Dan pelita yang menerangi dosa adalah tobat. Hanya dengan tobat saja baru hilang dosa kita. Dengan memenuhi syarat-syarat tobat nasuhah. Kita tadi dah sebut, bila dosa dibuat, satu satu binti hitam melekat pada hati. Bila dua, dua. Bila lima, lima. Bila sepuluh, sepuluh. Bila seratus dosa, seratus binti hitam. Akhirnya menjadi hitam legam. Tobat. Itu sebabnya kata Nabi SAW. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Sabda Nabi yang lain, dengan tobat terhapuslah segala dosamu. Oke, okay, dah dua ada. Pertama, dunia adalah gelap. Pelita yang meneranginya adalah takwa. Yang kedua, dosa adalah gelap. Pelita yang menerangi adalah tobat. Yang ketiga, Al-Qabru Zulmah. Kubur adalah gelap. Kuburan. Dah mati masuk kubur, kubur adalah gelap. Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pelita yang menerangi kuburan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab pertanyaan mukarwan akhir sekitar man buka Siapa Tuhanmu? Waman man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma Apakah agama kamu? Semuanya itu tersirat di dalam dua kalimat syahadat. Itu sebabnya mengapa kita perlu tahu hakikat dua kalimat syahadat. Ustaz sudah tulis hakikat dua kalimat syahadat. La ilaha illallah ada dua rukun. La ilaha illallah ada tujuh syarat. Muhammad Rasulullah ada empat rukun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada sepuluh perkara yang boleh membatalkannya. rukun dua kalimah syahadat ucap dengan lidah benarkan dalam hati kandungan dua kalimah syahadat dan laksanakan dengan anggota tuntutan dua kalimah syahadat buat suruhan Allah suruhan Rasul jauhi larangan Allah jauhi larangan Rasul hanya dengan itu kubur kita baru terang benderang ustaz tambah lagi dengan dalil atau dengan kitab jawapan tepat terhadap pertanyaan Mukarwanakir dalam kubur. Dalam ketebalan 350 muka surat. Dah baca belum? Padahal menjawab soal mukar bukan dengan mulut. Tapi dengan amal. Baik, dah tiga dah. Yang keempat, wal akhiratu zulma. Akhirat juga adalah gelap. Wasirajulaha al -salih. Akhirat, hari kiamat adalah gelap. Pelita yang menerangi adalah amal saleh. Semua kita tahu syarat amal saleh pertama sekali pelakunya mesti muslim muslimat alhamdulillah syarat yang kedua amal saleh amal itu tidaklah dilakukan ikhlas lillahi taala tak boleh syirik walaupun syirik kecil riya tak boleh nah yang ketiga syarat amal saleh yang diterima amal tersebut mesti ikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mengapa Ustaz buat buku 12 panduan ibadat kepada Allah. Ada 12 panduan. Insyaallah bila bapak-bapak dan ibu-ibu miliki tausiah banyak-banyak. Kitab-kitab yang Ustaz tulis pun rasanya Sudah memadai. Bila panduan-panduan di dalamnya itu betul-betul kita amalkan dalam hidup sebagai persiapan untuk menghadapi alam kubur dan alam akhirat. Minta maaf. Bukan bermaksud tidak membanggakan diri. Tak. Tapi syarat-syarat untuk amal itu diterima dan bahagia di alam barzakh dan alam kubur semuanya Ustadz sudah persiapkan. Tolong, tidak tolong. Selain diri dan ahli keluarga, juga jamaah yang disayangi supaya kita sama-sama selamat. Nah, yang terakhir. Wasiratu zulma. Titian siratul mustaqim juga gelap. Gelap, meniti. dari padang bahsyar nak menuju syurga gelap wasira julahu al yaqin dan pelita yang menerangi titian siratal mustaqim sehingga perjalanan kita lancar adalah yakin apa makna yakin ustaz yakin maknanya percaya confirm pasti cuman tidak sampai ke peringkat yakin impossible kalau tak tambah ilmu nah tambah ilmu pula bukan sembarang tambah ilmu ilmu bersama dalil-dalilnya sekali dari Quran dan Sunnah baru timbul yakin itu sebabnya mengapa kata Nabi Man salaka tariqan fihi ilma lahu bihi Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majelis ilmu. Niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Meniti siratal mustaqim, kecepatannya bagaikan kilat. Atau seperti orang yang menaiki kuda yang kencang. cepat tidaknya melalui siratul mustaqim sangat tergantung sampai di mana keyakinan yang berteraskan ilmu Quran dan Sunnah. Ustaz ulang sekali lagi, walaupun ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi, tapi perkataan Abu Bakar As Siddiq. Gelap ada lima, pelita yang menerangi juga ada lima. Dunia gelap, pelita yang meneranginya takwa. Dosa adalah gelap, pelita yang meneranginya taubat. Kuburan adalah gelap, pelita yang meneranginya la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Akhirat adalah gelap, pelita yang meneranginya amal saleh. Titian suratul mustaqim juga gelap, pelita yang meneranginya adalah yakin, yakin. Hadirin dan hadirat. Serta para pemirsa yang saya hormati, kesimpulan yang dapat kita ambil: menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah suatu penganiayaan yang sangat besar, penganiayaan terhadap diri yang sangat besar. sebabnya bila kita lihat tafsir ayat waman Ini yang kita jelaskan minggu lalu. Pertanyaan dalam Al-Qur'an. Dia ada 10 matlamat. 10 motifnya. Di antaranya motif Allah bertanya untuk mengingkari sebagaimana dalam surat as-sajdah kafir Apakah sama orang beriman itu dengan orang-orang kafir Bentuknya bentuk pertanyaan tapi ia mengandung makna tidak sama sama dengan ayat ini Siapakah yang lebih zalim Daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, lalu dia berpaling. Siapakah yang lebih zalim dari itu? Jawabannya: tidak ada yang lebih zalim dari itu. Itulah orang yang paling zalim. Kebenaran diajak ditolak, hati-hati sama ada orang awam atau para ustaz, para pendakwah atau penguasa. Jika pendakwah membawa ajarannya dengan berpaksikan Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, lalu mereka dizalimi, mereka di label dengan bermacam-macam label yang membuat orang ramai menjadi ketakutan, Hati-hati, awak menjadi penyebab orang tidak terima kebenaran, karena awak telah label dengan bermacam-macam label yang menakutkan. Sesatlah, memecah belahlah. Hati-hati, Allah kata, "Itulah orang yang paling zalim." Tiada kezaliman yang lebih besar daripada menolak peringatan Allah. Ini yang namanya istifaham ingkari. Malah bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang disampaikan kebenaran kepadanya, lalu ditolak. Mereka telah berbuat zalim lebih besar daripada orang yang berbuat salah tetapi dia jahil. Itu sebabnya rahasianya dalam surat Al-Fatihah. Mengapa kita minta dilindungi lebih dahulu daripada Al-Maghdubi alaihim, kemudian baru minta dilindungi daripada Ad-Dalin, orang yang sesat. Ini rahasianya. Al-Maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, mereka adalah orang yang tahu ada ilmu, tapi tak mau ikut. Orang yang sesat, orang yang banyak berbuat, banyak berbuat, tapi tidak ada ilmu. Itu sebabnya ayat ini berbunyi: "Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang disampaikan kebenaran ayat-ayat Allah." Lalu mereka tolak. mereka akan dimasukkan dalam neraka lebih awal daripada orang jahil karena mereka beramal tanpa ilmu. Karena tak tahu. Itu sebabnya kita yang hidup di lembah kelam, hidup di kota-kota besar, penceramah-penceramah yang berkaliber, yang berkelulusan tinggi dalam bidang masing-masing sangat ramai untuk menimba ilmu, Di lembah Kelang atau di Kuala Lumpur sangat mudah, tinggal mau tak mau saja. Beza dengan orang-orang di dusun-dusun di kampung-kampung, yang kadang mau ikut online pun banyak tergendala karena wifi-nya, karena ininya, karena ininya internetnya tidak lancar. Dosa orang kota yang berpeluang menambah ilmu, tapi tak mau menambah ilmu. mereka lebih dimurkai oleh Allah daripada orang-orang di dusun-dusun yang ingin mencari ilmu tapi tidak ada cara. Pendakwah-pendakwah yang berkaliber untuk datang tiga bulan sekali pun di dusun-dusun di kampung-kampung susah. Kita pula satu hari boleh tiga sesi ikut kelas-kelas seperti ini. Hati-hati, Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, kita sampai kepada bahagian yang akhir. Dua ayat terakhir yaitu 58 hingga 59. Wa rabbukal rahmah لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Coba perhatikan terjemahnya. Terjemah harfiah dulu. Dan Tuhan mulai yang maha pengampun, lagi maha mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia sanggup menyegerakan azab bagi mereka. Boleh bila Allah mau azab mereka yang durhaka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu. Tidak. Untuk mendapat azab, ada waktu tertentu yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebenyasaan mereka. Sedikit pengajaran yang dapat kita ambil. Allah senantiasa membuka peluang untuk tobat siang dan malam. Cuma manusia saja yang tak mau tobat. Dari satu sisi, semua dosa umat Nabi Muhammad Allah akan delay, tangguhkan siksaannya di akhirat. Kecuali dua dosa saja. Pertama durhaka pada mak bapak. Yang kedua, penguasa yang zalim Allah akan nampakkan siksaan Allah di dunia lagi sebelum di akhirat. Dua saja. Yang lain-lain berzina, minum arak, berjudi, Allah delay di akhirat. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad tidak sebagaimana umat terdahulu. Bila buat perkara-perkara mungkar, Allah turun azab on the spot. Bayar cash. Cuba lihat macam mana Allah turunkan banjir bagi umat Nabi Nuh. Bagaimana Allah balikkan negeri kaum Nabi Lut yang homoseksual. Okay, itu dia contoh. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah delay tujuan delay supaya mereka segera tobat. Tapi berapa banyak orang yang karena di delay, kemanjaan, buat lagi dosa, buat lagi dosa, buat lagi dosa, akhirnya mati dalam keadaan sesat. Dah terlambat dah. Ingat ada ketikanya pintu tobat ditutup yaitu ketika kita sedang menazak Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang Allah gembira Bila orang yang telah melakukan dosa lalu kembali ke pangkuannya. Yang selama ini tidak buat suruhan sekarang mulai buat suruhan. Yang selama ini banyak langgar larangan Allah, tobat, tinggalkan. Sehingga dalam satu hadis kursi Allah berfirman. Barang siapa yang membawa dosa lalu datang kepadaku, walaupun dosanya itu sebesar bumi, niscaya aku akan datang menemuinya dengan membawa ampunan juga sebesar bumi. Malah bukan hanya itu saja, konsep tobat dalam Islam bukan pelupusan dosa, bukan. Tapi sebanyak mana dosa yang pernah dilakukan, Allah ganti dengan amal-amal saleh untuknya. Allahu Akbar, tak cukup juga. Mengapa lambat sangat bertobat? Padahal Sofyan bin Uyainah pernah berkata, apa kata Sofyan? Tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam. Betul, memeluk Islam itu nikmat nomor satu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat setelah aku memeluk Islam kecuali nikmat tobat. Mengapa nikmat tobat? Dosa banyak macam manapun bila tobat, macam tak ada dosa, tak nekmatkah itu. Ini belum lagi sebanyak mana dosa yang kita minta ampun pada Allah. Sebanyak dosa itu pula Allah ganti dengan kebaikan untukmu. Masih tak cukup juga, tapi ingat syaitanlah yang senantiasa. menghalang manusia daripada tobat. Buat lagi dosa, buat lagi dosa. Dengan harapan supaya pelaku-pelaku dosa itu sama-sama dihumban oleh Allah dengan iblis ke dalam neraka. Na'udzubillah Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Tafsir ringkas daripada surat Al-Kahfi sebagaimana tajuk yang telah kita sebutkan tadi. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan dari jemaah secara ringkas. Ada empat pertanyaan. Pak Ustaz, Jawabannya singkat saja ya. Tolong konsentrasi. Adakah hadis Adakah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk sebelum baginda tidur? Kalau ada apa derajat hadis itu, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jawaban ringkasnya memang ada hadis, tapi derjatnya daif, derjatnya daif, lemah. Namun demikian untuk fadilat amalan tidak ada salahnya. Cuma jangan jadikan konform, yakin. Sebab hadis daif, dia hanya menghasilkan zon. Zon maknanya 50-50. Mungkin Nabi ada sebut, mungkin Nabi tidak sebut. Itu makna daif, lemah. Kalau yang 100%, kita perlu yakini itu hadis sahih. Tapi kalau hadis itu daif, apalagi menyangkut fadilat amalan, membaca Al-Kahfi, membaca maaf membaca surat al muluk Asyadah, derjatnya daif, boleh diamalkan. Tapi ada baiknya jangan setiap malam sebelum tidur. dia baca sekali-sekali, sesekali. Oke, okay, itu jawabannya. Ustadz jawab ini berdasarkan apa yang Ustadz telah baca. Berdasarkan kitab, Ustadz Google, Ustaz tanya. Itu sebabnya Ustadz berani mengatakan derjat hadis itu daif. Yang kedua, Pak Ustaz, adakah tambahan ta'ala ketika memberi salam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi salam? Apakah hukumnya boleh tambah ta'ala? Ini jawabannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan A'udzu billahi rajim. idza bi bi minha aw rudduha. Bila kamu diberi penghormatan, maka jawablah penghormatan orang kepadamu itu dengan penghormatan yang lebih baik atau sama saja. Ketika menjelaskan ayat itu, Nabi jelaskan bila orang ucap assalamu alaikum, Jawablah, "Waalaikumsalam, warahmatullah." Itu maknanya jawaban yang lebih baik. Tambah "warahmatullah", bila orang memberi salam "assalamualaikum warahmatullah", maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik, "waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Tapi bila orang memberi salam, assalamualaikum", kita jawab "waalaikumsalam". Itu maknanya serupa dengan penghormatan yang orang bagi. Assalamualaikum warahmatullahi kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi itu maknanya sama Begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu maknanya sama Di dalam salam yang diajar oleh Nabi tidak pernah menyebut ada kata-kata ta'ala Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawabnya tak pernah datang dari Nabi. Apa hukumnya bila ditambah Pak Ustaz? Dari sudut makna tak salah sebab taala itu yang maknanya maha tinggi. Tapi bila kita mau ikut sunnah Nabi, ucaplah tanpa ta'ala. Tapi ustaz tetap mengatakan segala yang datang dari nabi itulah yang terbaik. Nabi tidak tambah ta'ala itulah yang terbaik. Tapi ustaz juga tidak setuju. Kalau kita membidaahkan seseorang secara membuta tuli Sebagaimana ustaz pernah dengar, tapi ini bukan di Malaysia. Begitu penceramah, "Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh," lalu dijawab, "Bidaah, ustaz juga tak setuju." Kan itu maknanya. Memberi malu seseorang di khalayak ramai, sampai disebut bid'ah ah, dengan alasan kononnya tidak datang dari Nabi. Perkara ini sama dengan penambahan Sayyidina bila berselawat. Selawat yang datang dari Nabi tidak pernah Nabi tambah Sayyidina. Ini kena ambil tahu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ketika nabi ditanya setelah turun ayat 56 dari surat al ahzab ya آمَنُوا amanu sallu alaihi wasallimu taslima Ya Rasulullah bagaimana cara kami bersalawat kepada Tuhan? Nabi jawab, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Tak pernah ada kata sayidina. Tapi kalau ada yang ingin menambah, terserah. Tapi yang terbaik tetap tanpa sayidina sebab itu tidak datang dari Nabi. Banyak lagi ilmu yang perlu ditambah. supaya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz, ini satu pertanyaan dari jemaah. Adakah kelebihan makan sedikit garam sebelum kita makan tengah hari, makan malam, breakfast? Kononnya apabila kita makan, kita colet sedikit sebelum makan itu ke bibir kita garam. Dia dapat menyembuhkan 330 penyakit. Ada yang mengatakan dapat menyembuhkan 84 penyakit. Hadirin dan hadirat, setelah Ustadz kaji, dari beberapa kitab dan ulama-ulama hadis termasuk Syekh Nasaruddin Albani dan lain-lain hadis tentang makan garam sebelum kita breakfast, lunch, dinner hadisnya berkisar antara daif dengan palsu, maudhu'. tidak ada hadis yang sahih adapun para saintis atau dokter mengatakan ada faedahnya makan garam untuk ini untuk itu untuk ini untuk itu itu bab lain tapi bila yang ditanya ini ada tak itu hadis nabi menyebut dan menyuruh makan garam sebelum kita futur lunch dan dinner jawabnya tidak ada yang sahih. Kalau ada pun derajat hadis itu berkisar antara daif dengan palsu, maudhu. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz. Ada satu orang ustaz yang cukup terkenal. Tak perlu kita sebut namanya mendakwa kononnya. Apabila kita membaca surat Yasin di malam Jumat, ganjarannya, pahalanya, sama dengan kita membaca Al-Quran seluruhnya sampai khatam bila baca surat Yasin di malam Jumat. Ustaz ditanya oleh seorang datuk, betul ke kan ini Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, tidak ada satu hadis pun Jangankan sahih hasan, hadis daif pun tidak ada yang menyebut kelebihan membaca surat Yasin malam Jumaat sama ganjarannya seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya. Cuma yang ustaz pernah tahu dan masih ingat lagi hadisnya. Man qara'a Yasin fi lailatin fa asbaha Siapa baca surat Yasin pada suatu malam, maka pada sebelah pagi, semua dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah. Yes, yang itu ada. Ada juga Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang akan mati. Orang yang serang sakarat. Ada hadisnya. Cuma itu nilainya da'if. Hadirin dan hadirat ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana <tuh> firlana zunubana wa israfana fi amrina. wansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah segala keterlaluan kami dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jahat kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Pada hari ini kami telah mempelajari beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Betapa bahayanya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Quran yang telah disampaikan mereka engkau golongkan sebagai orang yang paling zalim terhadap diri mereka. Oleh sebab itu, Ya Allah, berilah kami perlindungan daripada termasuk golongan tersebut. Tapi masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berkata, Sami'na wa na, segala yang datang daripadamu dan segala yang datang daripada Rasulmu secara sahih. rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah engkau jadikan kami ke dalam golongan orang-orang yang banyak alasan dan berdolak dalik bila kebenaran itu disampaikan. Walaupun itu sifat semula jadi bagi setiap manusia. Berilah kami taufikmu, Ya Allah. Senantiasa mendalami Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Banyak tahu tentang Al-Asma'ul Husna dan hadis-hadis Nabi. Sebab dengan hanya bersikap demikian, besar kemungkinan kami terhindar daripada kesesatan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته